my brothers and sisters. Let us rise again to glory. Marilah kita bangkit semula untuk kemuliaan dan untuk memartabatkan bangsa kita semula. Kesilapan lampau menyalahkan antara satu sama lain dan bertentangan sesama sendiri tidak boleh diulangi lagi. Let us take responsibility for our own future and walk with dignity. We need to become a nation not divided by race or religion. Persepakatan yang ada di kalangan mereka merupakan gangren politik, iaitu kematian secara perlahan-lahan kesepakatan mereka. Gangren politik kerana kita tahu bahawa rakyat telah dikecewakan, rakyat telah dikusutkan pemikiran mereka, rakyat mula merasa bahawa pengharapan mereka untuk melihat perubahan dan untuk menghidangkan sesuatu yang baru buat mereka telah tidak dapat ditunaikan. Maka di seluruh negara, bukan hanya di kalangan rakyat, malah di kalangan pegawai-pegawai kerajaan, tidak kurang juga di kalangan pegawai-pegawai pasukan beruniform, mula menyesal dengan kerajaan yang ada sekarang dan mahu Barisan Nasional dan sekutunya mengambil alih semula kerajaan yang sedia ada. Itulah sebabnya sebagai pengurusi Barisan Nasional bersama-sama dengan Presiden MCA, saya menyeru masyarakat India bersama-sama dengan Presiden parti-parti Friends of BN, parti-parti gabungan BN, satukan dukungan masyarakat India untuk memberikan sokongan kepada Barisan Nasional di dalam PRU yang ke-15. Hidup MRT! Hidup BN! Merdeka! 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 Merdeka!